mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Risang Janaka dan Ratna Lumpini terpaksa menginap di tengah hutan belantara. Malam mulai turun dan mereka masih dalam pengejaran pendekar-pendekar Busutarai. Risang Janaka bertambah cemas dan kebingungan melihat keadaan Ratna Lumpini yang tergeletak semakin lama semakin tampak melemah. Luka di bagian punggungnya rupanya sudah cukup parah. Risang Janaka berusaha mencabut anak panah yang menembus punggung gadis itu. Ratna Lumpini menangis ketakutan. Jangan Kakang, aku takut. Pasti akan sakit sekali. Memang akan terasa sakit, tapi hanya sebentar saja. Setelah itu, lukamu kemungkinan besar bisa disembuhkan. Aku bisa berbuat sesuatu. Yang penting, darah jangan sampai merembes keluar. Dan racun harus dikeluarkan dari tubuhmu. Aku yakin, anak panah ini mengandung racun. Itulah sebabnya, kau merasa pusing dan mual. Juga tubuhmu menjadi panas dan keringat dingin keluar. Bagaimana kalau dibiarkan begitu saja, Kakak? Aku sudah pasrah. Aku terima nasib. Barangkali memang harus seperti ini apa yang aku alami. Barangkali ini merupakan tebusan dari dosa-dosaku pada orang tuaku. Tidak, aku tidak setuju, Lumini. Kita harus berusaha. Kamu harus tetap bertahan dan berusaha untuk sembuh kembali. Setelah itu, kita dapat dengan tenang menghadapi semua ini. Bagaimana aku bisa berpikir tenang kalau melihat lukamu seperti ini? Anak panah ini harus segera dicabut, Lumini. Bagaimana? Hanya sebentar kau merasakan sakit. Setelah itu, mempunyai harapan yang besar. Biar aku coba ya. Tapi Kakak, apakah nanti akan sakit sekali? Aku yakin kau sanggup menahannya. Nah, coba ini. Kau boleh menggigit telapak tanganku ini dan pejamkan matamu rapat-rapat. Tahan. Sekali lagi, tahan. Ayo, gigit telapak tanganku. Untuk apa, Kakak? Biar apa? Untuk membantumu menahan rasa sakit. Tidak apa-apa. Ayo, gigit saja. Nah, ya begitu. Pelan-pelan ya, Kakang. Ya, aku akan mencabutnya dengan hati-hati. Jangan sampai ada urat darah di punggungmu terputus. Kalau sampai hal itu terjadi, darahmu akan semakin banyak keluar. Bagaimana? Kau siap? Gigit sekencang-kencangnya dan pejamkan matamu rapat-rapat. Lalu berdoalah pada Dewata Agung supaya kita selamat. Ya, aku hitung sampai 3 kali. 1, 2, 3. Aduh! Nah, sekarang anak panahnya sudah keluar dari daging di bagian punggungmu. Wah, darahnya semakin banyak. Biarlah, ku pakai kain ikat ini untuk membebat lukamu. Ya, tahan. Kalau darahnya nanti sudah tidak keluar lagi, barulah kau akan merasa lebih tenang dan lukamu bisa segera disembuhkan. Nanti akan ku coba membuat ramuan daun-daunan. Lukamu ini harus diboreh dengan ramuan daun-daunan. Juga di samping itu, kau harus minum ramuan daun-daunan. Lumini? Lumini? Lumini, kenapa diam saja? Lumini? Ratna Lumini? Dari tempat ketinggian, tampak puluhan orang berjalan menyusuri kaki bukit. Mereka adalah para pekerja pembangunan Kamulan. Ada yang berjalan sambil menuntun kuda yang dimuati perbekalan.
Sementara yang lain melangkah berkerumun sambil mendorong sebuah gerobak sapi terbuka yang ukurannya sangat besar. Sementara 20 orang berkuda mengawal di belakang. Kalau tidak tahu ilmunya ya tidak bisa menangani toh, apalagi manusia. Manusia kan lebih rumit lagi dibandingkan dengan batu. Tentu saja Ki Umbul, karena manusia merupakan makhluk ciptaan Dewata Agung yang paling tinggi derajatnya dan paling mulia serta paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Rombongan Gunadarma terus bergerak melingkari pinggang sebuah bukit. Sementara itu di balik pohon-pohon liar, tampak Kumbanda dan anak buahnya sibuk mengadakan pengintaian. Salah seorang anak buah itu bernama Cangkilung. Cangkilung ialah nama sejenis burung. Kumbanda mendengus kecil sambil berpaling ke arah Cangkilung. Cangkilung, ada apa Kakang Kumbanda? Mau kemana sebenarnya tujuan mereka itu? Saya dengar kabar, katanya mereka mencari batu untuk pembuatan stupa agung. Mudah-mudahan saja mereka berjalan semakin jauh meninggalkan kota Raja Mataram. Kali ini aku tidak mau gagal. Kamu harus waspada, Cangkilung. Sasaran utamaku adalah Gunadarma. Pokoknya, setelah Gunadarma tewas, kita langsung meninggalkan tempat dan kembali ke rumah tuanku, Busu Dandai. Beres, Kakang. Tapi, mereka juga dikawal prajurit-prajurit. Bahkan dipimpin oleh Panglima Balapati Jagat Balaka sendiri, Kakang. Apakah itu tidak merupakan hambatan? Aku tidak takut menghadapi Balapati Jagat Palaka. Lagi pula, kekuatan prajurit mereka tidak seberapa. Paling-paling hanya 20 orang. Kalau soal Balapati Jagat Palaka, kukira kamu saja bisa menghadapinya, Cangkilung. Sementara itu, aku akan terus mengejar Gunadarma. Asal bayangan aneh tidak datang dan membela Gunadarma, aku yakin kali ini tugasku akan selesai dengan baik. Aku benar-benar dibuat malu. Aku malu sekali pada tuanku Busu Dandai. Dan kali ini,
Kesalahanku tempo hari akan kuperbaiki. Ah, ya sudah, Cangkilung. Iya. Ayo, kita ikuti mereka. Jangan terlalu dekat. Ambil jarak kurang lebih, ya, 200 depa. Baik, Kakang Kumbanda. Kakang Langgali, coba lihat. Ada yang bergerak-gerak di balik rimbunan belukar itu. Diam, diam. Iya, aku juga sudah melihatnya. Coba kamu periksa. Tunggu, hati-hati. Siapkan senjatamu. Baik, Kang. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia bersembunyi jauh-jauh dari tempat ini. Dia tidak mungkin terus menghabiskan jalanan ini, Kang. Karena hanya akan menemukan gugusan bukit-bukit, Kang. Tidak ada rumah lagi sepotong pun. Walaupun begitu, kita masih harus mencarinya. Tolong. Iya, Kang. Kawasan hutan ini cukup luas. Dia bisa berada di sini. Di sebelah sana. Di tengah-tengah. Ya, di mana saja. Kita masih harus mencarinya, tahu? Iya, Kang. Katanya Tuan Busu Tarsi hanya memberi waktu 3 hari, Kang. Apa benar begitu? Iya. Kita masih punya waktu 1 hari lagi. Mudah-mudahan saja kita segera bisa menemukannya. Kita akan obrak-abrik hutan ini. Kalau perlu, kita tidak tidur malam ini. Kang, kuda. Apa? Ada kuda terserimpet akar-akar pohon. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berdiri. Kalau dibiarkan, dia bisa mati, Kang. Mungkin kuda liar. Kuda itu menggunakan pelana. Jelas bukan kuda liar. Buruan kita sudah semakin dekat. Aku yakin pasti dia bersembunyi di sekitar tempat ini. Ya toh? Jelas kuda itu yang mereka tunggangi. Tapi mengapa kudanya tidak dibawa ya? Iya ya. Mungkin ada sesuatu, Kang. Atau barangkali mereka memutuskan untuk tidak menunggangi kuda lagi, Kang. Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka punya niat bersembunyi di tengah hutan selama-lamanya. Iya ya. Menurut pendapatku, pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Sudah. Jangan buangnya omong. Iya, Kang. Sekarang begini saja. Kalian menyebar, ya? Iya, Kang. Sebagian di sebelah sana, sebagian lagi yang lain, ya ke sana. Ke sana itu. Iya, Kang. Kebalik rimpunan belukar yang tinggi itu. Ayo cepat! Periksa pohon-pohon. Lubang-lubang tikus. Lubang babi hutan. Periksa apa saja yang ada di hutan ini. Baik, Kang. Ayo, kalian ikut aku. Iya, baik. Ayo, cepat. Ayo. Tidak usah bawa kuda, goblok. Jalan kaki saja, ayo. Lumbini, bagaimana rasanya sekarang? Aku merasa lemah sekali, Kakang. Lama juga kamu pingsan tadi. Semula kukira, tidak, kau harus selamat. Kau pasti bisa disembuhkan. Aku akan mencari ramuan daun-daunan. Jangan, Kang. Jangan tinggalkan aku sendirian di tempat ini. Aku takut sekali. Kau mau minum? Tadi aku baru mengambil air bening di bawah sana. Iya.
Itu pasti bisa racun. Janaka dengan perasaan sedih dan cemas mendekap Ratna Lumbini. Mereka berbaring di atas tumpukan daun-daun kering. Ratna Lumbini dapat tidur sesaat. Risang Janaka merasa lega. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Ratna Lumbini akan selamat? Saudara pendengar, silakan mengikuti terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam Cundrik Mataram. Sampai jumpa.